Dr. Neri Sarviana Fuad, Puskesmas Cikancung. Code Blue atau kode biru adalah kode aktivasi sistem kegawat daruratan yang perlu dilakukan saat keadaan kegawat daruratan, salah satunya seperti henti jantung. Tim Code Blue Puskesmas Cikancung terdiri dari dokter dan perawat yang telah terlatih menangani pasien henti jantung ataupun henti nafas. Salah satu contoh kasusnya seperti simulasi berikut ini. Saat melihat orang tak sadarkan diri, hal yang pertama dilakukan adalah segera menghampiri korban, lalu amankan korban dan amankan lingkungan, selanjutnya lakukan cek respon. Apabila tidak didapatkan respon segera, minta bantuan sekitar untuk mengaktifkan kode biru. Code Blue di depan administrasi PONET, Code Blue di depan administrasi PONET, Code Blue di depan administrasi PONET. Pada saat Code Blue diaktifkan, tim Code Blue Puskesmas Cikancung segera menuju ke lokasi. Sambil menunggu tim Code Blue datang, petugas pertama yang menemukan pasien tidak sadarkan diri wajib melakukan RJP dan melaporkan kondisi pasien kepada tim Code Blue. Setelah melakukan pemeriksaan nadi, apabila tidak didapatkan denyut nadi, lakukan RJP. Lakukan kompresi pada dada pasien dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Berikan kesempatan pada dada untuk kembali mengembang sempurna setelah melakukan penekanan. Jangan lupa memberikan bantuan nafas dengan ambu bag bila pasien tidak bernafas spontan. Lakukan 2 kali bantuan nafas setelah dilakukan kompresi sebanyak 30 kali. Setelah nadi dan nafas pasien didapatkan kembali, segera posisikan pasien di posisi recovery position. Selanjutnya, korban akan dibawa ke ruang gawat darurat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.